Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arzeti Alfia Putri. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Kali ini saya akan mereview atau mengulas salah satu karya dari Ahmad Tohari. Sebelumnya, Ahmad Tohari ini merupakan salah satu sastrawan Indonesia yang namanya sudah melintang di dunia kepenulisan. Sudah banyak karya-karya beliau yang berhasil memenangkan berbagai penghargaan dalam kompetisi nasional maupun internasional. Nah, kali ini saya akan mereview novel beliau yang berjudul Kubah. Sama seperti karya-karya beliau yang lain, di dalam novel Kubah, Tohari hadir dengan sastra rural yang menggambarkan kehidupan masyarakat pedesaan. Novel ini diterbitkan pada tahun 1981 oleh Pustaka Jaya. Presiden Republik Indonesia keempat, yakni Pak Abdurrahman Wahid, atau biasa kita sebut dengan Gus Dur, juga mengatakan jika Kubah berisi gagasan besar rekonsiliasi. Pasca peristiwa tragedi 1965 yang ditulis paling awal yakni tahun 1979 dan terbit 2 tahun kemudian. Isi cerita dari novel ini sederhana dan menarik untuk dibaca. Jadi tidak heran jika novel Kubah ini mendapat hadiah dari Yayasan Buku Utama sebagai bacaan terbaik dalam bidang fiksi tahun 1980-an. Novel ini juga pernah diterbitkan dalam beberapa bahasa lain, seperti bahasa Jepang dan bahasa Spanyol. Secara garis besar, novel ini mengambil tema peristiwa 65 dari masyarakat kelas bawah dan diambil dari sudut pandang Karman sebagai korban dari paham komunis. Ahmad Tohari berusaha menceritakan kepada pembaca mengenai pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI dari sudut pandang seorang mantan kader yang pernah terlibat dalam kegiatan Partai Komunis tersebut. Kehidupan tokoh utama sejak kecil, remaja, hingga dewasa termuat dalam novel tersebut. Tiga fase kehidupan ini diceritakan secara acak. Saat membuka halaman pertama, pembaca disuguhkan dengan cerita kekhawatiran dan keraguan seorang laki yang baru saja melepas masa hukuman pengasingannya. Lalu, di lembar-lembar berikutnya, alur cerita dimundurkan. Pembaca diberi penjelasan latar belakang tokoh utama dan alasan ia sampai diasingkan. Alur cerita kembali dimajukan di beberapa lembar terakhir hingga pembaca mendapat ending dari kisah ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, latar belakang cerita dalam Kubah ini adalah peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 30 September 1965. Tohari menceritakan bagaimana Partai Komunis menanamkan pengaruhnya di Desa Pegaten selama kurun waktu dari tahun 1960 sampai 1965, tentunya melalui kader-kader yang menyamar sebagai tokoh-tokoh masyarakat. Fenomena kehidupan sosial bernuansa politik yang terjadi di dalam masyarakat kala itu digali oleh Tohari melalui novel ini. Novel ini juga memiliki unsur religi yang begitu kuat dan syarat akan pesan moral. Kubah mengupas berbagai aspek kehidupan sosial di masyarakat seperti kemiskinan, dekadensi moral, disorganisasi keluarga, kriminalitas, dan politik melalui tokoh Karman. Berikut sinopsis dari novel Kubah karya Ahmad Tohari. Novel ini menceritakan seorang aktivis politik bernama Karman yang berasal dari Desa Pegaten. Sewaktu kecil, hidupnya sangat sederhana setelah ayahnya meninggal. Ia diajarkan bekerja keras sejak kecil. Ia pun bekerja kepada Haji Bakir untuk menjaga dan menemani anak bungsu Haji Bakir bermain. Ketika dewasa, ia dikenal sebagai sosok yang cerdas dan sangat berpotensi dalam bidang politik. Namun, karena sifatnya yang mudah terpengaruh, ia pun menjadi anggota Partai Komunis Indonesia. Setelah kejadian G30 SPKI, Indonesia mengadakan pembersihan paham komunis. Siapapun yang bergabung dan berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia ditangkap dan dijebloskan ke penjara, termasuk Karman yang mendapat hukuman penjara selama 12 tahun. Selama di penjara, ia menyadari jika ia berada di dalam organisasi dan ideologi yang salah. Hingga akhirnya Karman dibebaskan karena masa tahannya habis.
Walaupun sudah bebas, ia merasa asing karena ia merupakan bekas tahanan politik. Ia merasa kehilangan dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Ia seringkali merendahkan diri sendiri. Dan Carmen sudah tidak lagi tinggal bersama istrinya karena istrinya menikah dengan orang lain. Namun, hal ini tidak berlangsung lama karena Marnie, mantan istri Carmen, kembali dengan Carmen. Setelah itu, Carmen berbaur kembali dengan warga Pegaten. Dan suatu hari, Carmen melihat masjid milik Haji Bakir telah usang. Dan dia teringat dengan pendidikan keterampilan bertukang saat ia berada di penjara. Lalu, ia menemui Haji Bakir dan menawarkan diri untuk membangun kubah dan tidak mengambil upah sedikit pun. Namun dengan syarat bahan material disediakan, dan Haji Bakir pun menyetujuinya. Yang dia inginkan hanyalah kepercayaan warga kembali kepadanya dan mengembalikan martabatnya. Dan dengan adanya kubah ini, menjadikan Carmen lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itulah sinopsis dari novel Kubah karya Ahmad Tohari. Novel ini termasuk ke dalam angkatan reformasi karena memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, bahasa yang digunakan merupakan bahasa yang mudah dipahami dan bahasa yang realistis atau bahasa yang ada di masyarakat. Yang kedua, karya sastra bertemakan sosial politik di mana Ahmad Tohari mengangkat cerita terkait peristiwa 1965. Dan yang terakhir, novel yang dihasilkan mendapat pengaruh dari budaya barat yang tokoh utamanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Demikian ulasan terkait novel Kubah karya Ahmad Tohari. Terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.